Pemirsa jemaah calon haji tertua asal Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iman Rakiman, akhirnya bisa melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci setelah menunggu dan menabung bertahun-tahun. Dari jerih payahnya bertani, kakek berusia 94 tahun tersebut akan berangkat ke Tanah Suci pada Mei 2024 ini bersama sang istri. Dari penjualan tanam palawija. Cengkeh. Dari hasil tani apa ya? Cengkeh. Ya Bu ya. Cengkeh. Ya dari anak ada itu. Sumbangan. Lebih kebanyakan dari hasil tani. Iya, kebanyakan. Berapa lama Pak nabung untuk berangkat hajinya? Kalau nabung untuk haji teh Bapak mah dari 2014 ya, itu langsung tani-tani di kebun-kebun ya, ada sedikit dikit. Enggak nampung di bank Bapak mah, di anak disimpen aja. Oke. Anak cucu aja. Waktu berangkat teh dari anak kan semuanya juga alhamdulillah. Tahun ini Kabupaten Bandung Barat memberangkatkan jemaah haji 1181 orang. Itu terdiri dari usia yang paling tua itu 94 tahun dan termuda 18 tahun. Nah, bagi jamaah haji yang berangkat tahun ini adalah jamaah haji yang daftar tahun 2013 akhir dan 2014 awal. Jadi mereka daftar tunggunya 10 sampai 11 tahun untuk download Metro TV Extend sekarang.